Ya apalagi aku kaget juga, dibilang ada pencucian uang lah, ini lah, itulah. Sama sekali gak ada, aku, ini percaya gak percaya? Cek aja. Ini gedung juga, masih ada cicilan, masih ada semua. Jadi ya mungkin karena sekarang lagi tahunnya politik. Mungkin karena sekarang lagi tahunnya politik dan juga ya aku nggak ngerti lah, sebenarnya aku bukan politikus dan aku juga ya mungkin karena aku mensupport salah satu paslon, ya ada yang suka ada yang nggak suka, tapi intinya aku jelaskan bahwa itu dari dulu nggak pernah mau jawab hal-hal kayak gini, tapi kalau ini karena sepertinya fitnahnya keterlaluan sekali dan juga banyak klien-klien yang nanya, ya aku jelasin bahwa itu tidak benar. Ya mudah-mudahan orang yang memberikan narasi-narasi seperti ini, ya tolonglah dia memberikan narasi yang menyudutkan, apalagi yang membuat merugikan. Mulai berkarir dari umur 13 tahun sampai sekarang, alhamdulillah aku kerja keras pagi, siang, sore, malam. Jadi jangan percaya dengan hal yang seperti itu.